بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda? Semoga kiranya kita semua senantiasa dalam kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita. Kiranya kita semua masih terus berusaha untuk Mensyukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa rezeki yang dia adalah rezeki batin atau itu adalah rezeki zahir, dan kita perlu tahu <tuh> rezeki yang Allah berikan di batin kita itu akan membantu kita mensyukuri nikmat dari rizki zahir kita. Sebaliknya ketika seseorang dia tidak mendapatkan rizki nikmatnya batin, maka dia tidak akan mensyukuri rizki nikmat yang Allah berikan kepada zahirnya. Ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan betapa pentingnya buat kita meminta kepada Allah agar kiranya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan berupa nikmat batin ataupun lagi dia nikmat zahir. Berapa banyak orang <tuh> dia baru bersyukur ketika dia diberi nikmat zahir dia baru menganggap itu adalah suatu nikmat, suatu yang pemberian Allah yang luar biasa. Ketika dia lihat secara mata zahirnya, datang uh, rezeki berupa uang, misalnya, dari arah atau dari tempat yang dia tidak sangka-sangka itu akan datang kepadanya. Tiba-tiba saja ada yang memberikan sodakah kepadanya atau tiba-tiba saja ada pemberian hadiah yang dia tidak menyangka kok bisa datang dari hal tersebut. Dia baru bersyukur ketika seperti itu. Ketika dia dapati, dia punya bonus yang besar. Dia dapat memenangkan proyek dan lain sebagainya. Dia baru menganggap itu adalah nikmat. Sehingga apa? Ketika itu dia tidak dapatkan, dia berkeluh kesah dia katakan apa? Ida ketika diberikan kepadanya kelapangan oleh Allah baik rizkinya maka dia katakan akraman Allah itu memuliakannya Allah sayang padanya dan ketika Allah sempitkan baginya dari rezekinya, dari penghasilannya, dari nikmat zahirnya tadi. Maka apa yang dikatakan ahanan? Maka Allah bantah dengan mengatakan, "Kalla. Tidak, <tuh> bukan seperti itu. Bukan itu yang menjadi tolak ukur apakah Allah sayang." Allah memuliakan atau Allah menghinakan. Tidak. Maka ini yang senada dengan apa yang Nabi SAW katakan. Kalau seandainya Nabi katakan, dunia itu dan apa yang ada di dalamnya, artinya semua kekayaan yang ada di dunia yang kita lihat, <tuh> mungkin yang kita terkagum-kagum melihat ada orang yang dia kaya raya. Dia memiliki apa saja. Bahkan dia memiliki kunci-kunci yang terbuat dari emas. Kalau lah dalam gambaran kita, dalam bayangan kita, kalau lah kuncinya saja terbuat dari emas, apalagi isi yang ada di dalam pintu yang dikunci dengan kunci emas tersebut. Sebagaimana Fir'aun? Fir'aun <tuh> di masa itu, dia berkeliling setiap sorenya yang dia bawa, yang dia arak, seperti pawai lah kalau di masa kita sekarang, itu adalah gerobak-gerobak yang membawa kunci-kunci terbuat dari emas. Itu yang dipamerkan. Gerobak-gerobaknya itu yang ada beberapa banyak unit. <tuh> di dalamnya bukan emas, bukan di dalamnya itu harta apa gitu. Di dalamnya itu kunci-kunci. Kunci-kunci apa? Kunci-kunci gudang. Yang di dalam gudang itulah tersimpan hartanya. Dia lakukan itu kalau sekarang pencitraan atau pamer ya, flexing. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang yang kaya. Itu terjadi di masa kita saat ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah dari sini bisa kita lihat Rasulullah mengatakan apa. Kalaulah ini, dunia dan seisinya ini, dia lebih berharga daripada sebelah dari sayapnya lalat. Maka dia tidak akan berikan kepada orang-orang yang ingkar atau orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia akan berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang hamba-hambanya yang taat saja. Dia akan berikan kepada itu. <tuh> namun ini menunjukkan bahwasanya sangat tidak ada apa-apanya di mata Allah apa yang ada di dunia ini bahkan kita tahu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah orang yang paling terakhir sekalipun masuk ke dalam surga artinya semua orang sudah habis dimasuk ke dalam surga hanya ada orang terakhir gitu penduduk surga itu dia mendapatkan sepuluh kali lipat dari dunia dan seisinya. Baik, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali di materi kita kali ini Sa'ah Kita membahas tentang pentingnya nikmat iman, nikmat atau rezeki yang Allah berikan yaitu berupa rizki batin. Nah, kalau kita tadi bagi pembagian yang diberikan oleh ulama kita ada rizki nikmat batin, rizki nikmat zahir. Nikmat uh, rizki nikmat zahir itu adalah hal yang ya. Kita lihat permukaan, atau lihat-lihat bisa kita sentuh. Atau, ya, kebanyakan manusia menganggap itu adalah harta duniawi. <tuh> itu yang mereka akan bersyukur ketika itu mereka dapatkan. Padahal, apa yang dikatakan ulama-ulama kita, seandainya mereka, para raja, para pangeran, para menteri, atau orang-orang pejabat itu. Tahu apa sebenarnya surga yang ada di dunia ini? Yang ternyata itu ada di hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu merasakan manisnya iman, sangking manisnya iman yang ada di hatinya, maka apapun yang ada di hadapannya, apapun yang ada di depannya, apapun yang menimpanya, dia hadapi dengan tenang. Dia hanya mengeluarkan kalimat yang luar biasa, innalillahi wa inna ilahi rojiun atau ala atau paling sedikit dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulihal coba lihat kalau seandainya mereka ini tahu para raja, para menteri, pangeran atau para pejabat itu tahu tentang surganya dunia ini yang ada di hati hati orang yang beriman orang-orang yang tinggi keimanannya kepada Allah maka mereka akan merobek akan berusaha mengambilnya dari kami. Kenapa? Karena ini yang sejatinya nikmat yang luar biasa tadi. Yang bisa jadi orang-orang tersebut tidak akan merasakan orang yang tidak mendapatkan manisnya surganya dunia <tuh> maka dia tidak akan mendapatkan nanti di akhirat. ketika hati seseorang itu maka Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya laisal ghina bukanlah kaya itu ghina fi jasad au kamaqala Rasulullah bukanlah kekayaan itu apa yang nampak di luarnya apa yang dilihat apa yang ada di depannya seperti harta dan lain sebagainya tidak al ghina nafs kekayaan yang sesungguhnya itu <coughs> adalah kekayaan yang ada di dalam hatinya. Dia kena'ah, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki, itu kekayaan sebenarnya. Maka jangan heran kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita dapati, ada orang yang mata zuhir kita melihatnya, dia adalah orang yang kaya raya. Dia bahkan punya jet pribadi punya tanah di mana-mana saja disebutkan ada e, properti dia di sana. Punya kendaraan yang dia bahkan ada yang udah dia beli dia lupa makainya. Banyak banyaknya tadi e, kendaraannya. Dia punya berkas-berkas yang bejimun tingginya. Disusun eh ternyata itu adalah aset yang bernilai miliaran. Dia punya semua itu. Tapi dia terus merasa ini kurang, ini kurang, ketakutan terus datang kepadanya. Dia takut ini akan berkurang, dia takut ini akan hilang, padahal dia tahu, dia nggak bisa menikmati semua itu. Dia tahu, bahwasanya dia akan mati, dan itu akan ditinggalkan. Yang dia pikirkan ah, semoga nanti anak-anak yang kutinggalkan ini bisa menikmatinya. Padahal belum tentu. Seharusnya dia berpikir bagaimana dia bisa nantinya mati dalam keadaan enak. Orang hanya berpikir bagaimana hidup yang enak. Tanpa berpikir bagaimana mati yang enak. Tidak mempersiapkan hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang gak siap. Dia. Banyak orang yang dia Lupa, bahkan dia benci ketika disebutkan kepadanya tentang kematian. Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kematian. Dialah sejatinya pemutus kelezatan, dialah sejatinya yang membuat seseorang itu merasa layan pau mal banun. Dia merasa bahwasanya tidak ada manfaat baginya. Harta maupun nasab yang dia miliki. kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ini yang perkatakan, perkataan yang terdapat dalam surat Lahab. dalam surat ini dikatakan Layan tidak bermanfaat baginya, tidak bisa menolongnya. Harta yang dia bangga-banggakan, nasab keturunan anak yang banyak, tidak ada. Dia hanya mengandalkan dirinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan. Itu yang kiranya yang menjadi penyelamatnya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikutnya hmm. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga. Dalam pembahasan kita betapa pentingnya, berharganya nikmat batin. Yang dengannya sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama rabaniin tadinya. Kalaulah mereka tahu para raja, para menteri, para pejabat tinggi itu bahwasanya Betapa manisnya, betapa berharganya iman atau manis merasakan manisnya iman surga dunia tadinya. Maka mereka akan iri, mereka akan berusaha untuk merampok, merampas. Kenapa? Karena dengan inilah seseorang itu bisa menghadapi hidupnya. Sesempit seberat sesakit apapun dia akan tetap bisa melewatinya dia akan tetap bisa menghadapi segala rintangan tersebut. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia katakan apa? Apa yang mau dilakukan oleh musuh? Apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Karena ketika itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang dia betul-betul Berusaha agar membersihkan Islam, memurnikan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia mengalami banyak sekali penentangan, banyak sekali orang yang tidak suka, merasa <tuh> disaingi, merasa uh, disingkirkan dan lain sebagainya, yang sudah menjamur, mendarah daging perbuatan-perbuatan tidak -perbuatan yang dikerjakan oleh mereka. Mu'timiyah datang untuk meluruskan kembali. Dan banyak orang yang tidak suka ketika itu. Apa yang dia katakan? Di sini dia. sini bentuk bukti cerminan seseorang itu ketika di hatinya dipenuhi dengan iman. Dia merasakan manisnya iman tersebut, maka tidak ada apa-apanya. Dia katakan apa yang akan dilakukan oleh musuhku kepada aku. Kalau mereka mengusirku, maka perjalananku adalah pisah bilillah. Kalau mereka mengurungku, memenjarakanku, karena Ibn juga dipenjarakan, maka penjaraku akan kujadikan sebagai halwatku kepada Allah. Nggak dia mengarang buku, dan dia menghatamkan setiap harinya Al-Quran, dan sebagainya. Kalau mereka membunuhku, ya, kalau mereka membunuhku, maka kematianku adalah jihad Bisa Allahu Akbar. Coba lihat. Jadi mereka mau melakukan apa? Apa yang akan dilakukan? Ini yang seharusnya menjadi tolak ukur kita. Menjadi pedoman tujuan hidup kita. Ketika kita sudah merasakan manisnya iman, maka kita akan ridho dengan telah dengan apapun yang telah Allah takdirkan, Allah tentukan. Ketika kita dapati usaha kita sulit, bangkrut, susah mencari rezeki, maka ketika iman kita sudah di dada, kita menganggap bahwasanya mungkin ini adalah caranya Allah untuk membersihkan harta hartaku yang dulu atau dosa dosaku atau inilah cara Allah agar kiranya membuat aku lebih meningkatkan lagi keimananku kepadanya. Mungkin inilah caranya Allah ingin membuktikan apakah aku pantas mendapatkan cintanya Allah. Karena dia tahu bahwasanya inallah ida ahabba kauman tahu Dia tahu dengan Hadis ini Allah ketika dia mencintai seorang hamba dia akan coba uji hamba ini apakah layak mendapatkan cintanya maka berdoman dengan hadis ini dia akan mudah menghadapi segala macam rintangan dia yakin dia punya Rabb yang mengasihinya yang tidak tidur yang mengetahui segala sesuatu. Dia yakin dengan ayat Allah. Inna ma'al usri usrah. Pak inna ma'al usri usrah. Inna ma'al usri Dia yakin. Bahwasanya kesulitan yang dia hadapi. Di sana ada jalan yang telah Allah tentukan untuknya. Tinggal dia mau bersabar. Menikmati. Pasa demi pasa. Waktu demi waktu. Bagian demi bagian. Atau dia menyerah. Dia mem memilih menjadi orang yang di barisan orang-orang yang beruntung. muminun Atau menjadi orang-orang yang di bagian, di barisan orang-orang yang pecundang. Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang mengalah. Ya, kalah. Dengan perjuangan hidup. Dengan godaan yang telah digoda dia dari syaitan. Iya. Kita hanya punya dua pilihan, kaum Muslimin: kita ingin menjadi orang yang berhasil <tuh> atau menjadi orang yang gagal, dan kita perlu tahu tidak ada orang yang berhasil atau orang yang sukses itu tanpa mengalami ujian, tanpa mengalami kegagalan. Bukankah kita tahu kita bisa berjalan, menegakkan badan kita, kepala kita? tapi sebelumnya kita pernah merangkak, kita pernah tiarap, kita pernah jatuh bangun. Baru kita bisa berlari. Begitu juga dengan berkendara. Kita pernah jatuh berkali-kali, tapi kita tidak menyerah. Kita coba lagi, coba lagi dan coba lagi. Seperti itulah. Maka tidak ada yang instan. Semua punya proses. Bukankah kita tahu pedang itu dia bisa menjadi senjata yang tajam, yang kuat. Namun sebelumnya, dia mengalami apa? Dia ditempa, dibakar, digembleng, dipukul dengan palu, dan lain sebagainya. Barulah dia bisa menjadi senjata yang bisa digunakan. Begitu seorang mukmin, ketika hatinya telah ditumbuhi, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, dia merasakan manisnya iman. Maka dia akan nikmati setiap bagian dari ujian yang Allah berikan kepada dia. Dan dia yakin. Tidaklah ujian tersebut datang kepadanya, melainkan Allah akan hapus satu persatu dari dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Maka dia akan bersyukur, akan bertambah lagi keimanannya kepada Allah. Al-imanu yajdad wa yangkus, yajdad bito'ah wa yangkus bil ma'as. Iman itu dia bertambah dan bisa berkurang Bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan kemaksiatan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang telah kita bawakan di kesempatan kali ini Kita tutup dengan doa kepada majelis Subhanakallahumma wabihamdik Insyaallah ilahilanta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh